Setiap pasangan yang sudah menikah tentu sangat mendambakan kehadiran anak. Maka tak heran bila dari para wanita yang sudah menikah, selalu bahagia ketika berhasil melahirkan buah cinta mereka. Namun dibalik rasa bahagia akan kehadiran buah hati yang sudah mereka idam-idamkan, terselip rasa gundah dan gelisah, lantaran setiap mengandung dan melahirkan, beberapa wanita mengalami kenaikan berat badan yang cukup drastis, lantaran telah mengorbankan bentuk tubuh ideal mereka melewati fase sebagai seorang ibu. Maka tak jarang bila para ibu yang baru saja melahirkan, banyak tak percaya diri dengan penampilannya dengan bentuk tubuhnya. Seperti dengan beberapa selebritis tanah air kita yang berjuang menurunkan bobot tubuhnya, mengingat bentuk tubuh dan penampilan begitu menjadi modal utama untuk tetap eksis di dunia hiburan. Maka inilah beberapa selebritis yang rela berjuang menurunkan berat badannya hingga berhasil mengembalikan postur tubuhnya kembali sempurna. Di tengah kebahagiaan merawat dan melihat tumbuh kembang buah hati, nampaknya artis cantik Revalina Estema yang di tahun ini dikaruniai anak pertama Riga Sadewa Sakti Rabani, tengah berjuang menurunkan berat badannya yang naik melonjak dari bobot tubuh idealnya. Salah satu cara yang dilakukan Reva adalah dengan rutin melakukan berbagai treatment dengan mengunjungi klinik kecantikan. Hal ini dilakukan karena ingin bentuk tubuhnya kembali seperti semula. Nampaknya rasa tak percaya diri dengan bobot yang meningkat drastis pasca melahirkan juga dirasakan oleh Tantri Kotak dan Melanie Ricardo. Setelah kelahiran anak keduanya Charles Jordan Lynch, Melanie terlihat bersemangat menurunkan berat badannya yang naik drastis lantaran istri dari Tyson Lynch ini langsung kembali ke dunia hiburan tanah air. Salah satu cara yang ditempuh Melanie adalah dengan memberikan ASI eksklusif. Cara serupa pun juga dilakukan oleh vokalis band Kotak Tantri yang enggan melakukan diet dan memilih untuk memberikan ASI eksklusif. Cara ini pun mampu menyusutkan berat badan Tantri hingga belasan kilogram. Dibanding dengan Revalina Estema, Tantri dan Melanie Ricardo, nampaknya dua artis Zaskia Mecca dan Niktagina termasuk yang santai akan pelonjakan berat badannya. Pasalnya keduanya terlihat tak menggebu-gebu untuk menurunkan bobot tubuhnya yang melonjak. Terlebih pasca melahirkan anak pertamanya, Gina mengaku menomorduakan berat badannya yang melambung sampai 20 kg dari bobot sebelumnya. Ngurusin anak lah nomor satu, berat badan turun dengan sendiri. Kalau ASI bisa kurus sendiri ya dok ya? Moga-moga bisa. Insya Allah mudah-mudahan bisa kurus. Salah satu artis yang berjuang menurunkan berat badan dan berhasil adalah Talitha Latief. Pasca melahirkan anak pertamanya Revalo Dimitri Rizky, nampaknya Talitha Latief memang memiliki masalah akan berat badannya. Pasalnya berat badannya sampai melonjak hingga mencapai berat 91 kg. Namun kini lantaran perjuangan dan semangatnya menurunkan berat badan, istri dari Denis Rizky ini berhasil menurunkan bobot tubuhnya hingga 33 kg. Lantas cara apa yang ditempuh Talitha Latief? Wah, aku dari 91 sekarang udah 58. Waktunya berapa lama? Kalau misalnya waktunya sih enggak, itu kan maksudnya aku bertahap ya, gitu. Tapi paling banyak memang kiloan di tahun ini gitu. Karena memang tahun ini dia serius banget. Di tahun ini tuh ada kayak hampir 20 kilo lebih sendiri gitu. Itu bisa dalam waktu berapa? Dari 6 bulan lah. Iya, Januari. 6 bulan itu pertengahan sekitar 20 berapa kilo gitu, lupa juga deh. Tapi yang memang tahun ini yang benar-benar kata Denis tadi, yang benar-benar aku jadi pulang liburan waktu itu niat gitu, emang niat gitu, dari hatinya udah niat, jadi berdisiplin makanannya, benar-benar jaga. Mereka pada makan enak, kita menderita sendiri tapi ya demi gitu, terus olahraga, terus apa gitu yang lain-lain. Saya sama yang aku lakukan sekarang sama yang suamiku lakukan sekarang, dia juga nge-gym, dia juga jaga makan sekarang, jadi kayak kita makannya makan sehat, bener, bukan ya? Maksudnya sharing ke orang apa ya, gitu. Jadi intinya gini, mau dikasih tahu Pak, semua orang pasti udah tahu, kurangin nasi, jangan makan banyak, jangan terlalu makan, semua orang umumnya pada udah tahu. Cuman yang paling utama itu adalah kalau menurut saya itu niat. Jadi kalau emang udah bulet tekadnya, niatnya pengen, gue pengen kurus, itu udah pasti terjadi gitu. Tapi kalau misalnya niatnya belum bulet, makan sedikit, nanti terus besok besok aja lah nge-gymnya, makan dulu sekarang, ya sama aja bohong. Jadi memang niat sih. Temennya, nah itu tadi kalau misalnya intinya niat dan disiplin itu nomor satu. Nomor duanya jaga makan. Ya jaga makan. Makanan yang jaga makan. Enggak, maksudnya treatmentnya apa yang aku lakukan adalah mayo diet dan clean eating. Ya. Itu treatmentnya. Ya, dan treatment berikutnya adalah workout. Yang aku lakukan adalah body weight exercise. Dan semua orang pasti udah tahu itu kan maksudnya. Cuman nih kembali lagi niatnya kan. Kalau niatnya udah benar, melakukan treatment itu ya pastilah kamu kurus. Di balik keberhasilan Talitha menurunkan bobot tubuhnya hingga drastis tersebut, rupanya ada peran dari suami yang selalu mendukung setiap usahanya. Bahkan wanita 27 tahun ini mengaku, bila kini sang suami justru mengikuti jejak menurunkan berat badan dengan menerapkan pola hidup sehat. Kalau aku sendiri mendukung dan tidak memaksa. Intinya itu. Kenapa? Karena dia sebetulnya habis melahirkan pun selalu kan bilang, ya aku gini, udahlah nikmatin aja dulu, terus aku mau kurus lagi segala macam, ya udah silakan gitu loh. Kalau misalnya mau diet atau segala macam, ya silakan gitu. Ya intinya kita mendukung tapi tidak memaksakan yang harus, ayo sekarang harus, sekarang. Nah, ya nggak begitu juga. Jadi memang biarkan niat itu bangkit sendiri dari dalam diri dia gitu. Enggak, justru dia juga ikutan jadi hidup sehat gara-gara saya. Betul. Gitu. Kalau dia nih orangnya easy going, jadi kalau dia tuh cuman ya gitu. Jadi kalau ya aku pengen ini, ya gitu aja. Kalau dia tuh sesimpel itu. Nggak pernah enggak gitu. Maksudnya kayak, ya aku mau olahraga, ya silahkan. Ya aku mau diet, ya silahkan gitu. Maksudnya dia selalu seperti itu. Jadi aku kayak oke, gitu. Nah, cuman dengan aku yang niat disiplin yang seperti ini malah justru membuat dia ngikut gitu. Jadi makan bersih. Iya. Terus olahraga, enggak, kita nggak ada makan-makan yang kayak gitu deh, sekarang kita makan yang sehat-sehat aja gitu. Menjadi seorang ibu dengan merawat dan membesarkan dua hati tentu bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan, salah satunya yaitu merelakan bentuk tubuh yang ideal dengan mengalami pelonjakan bobot yang fantastis. Namun sesungguhnya, bagi para seorang ibu, kecantikan fisik bukanlah menjadi hal yang berarti, namun bisa memiliki anak dan merawatnya dengan penuh cinta menjadi salah satu kebahagiaan yang tak akan terganti dan terbayarkan. Menjadi seorang ibu dengan merawat dan membesarkan dua hati tentu bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan, salah satunya yaitu merelakan bentuk tubuh yang ideal dengan mengalami pelonjakan bobot yang fantastis. Namun sesungguhnya, bagi para seorang ibu, kecantikan fisik bukanlah menjadi hal yang berarti, namun bisa memiliki anak dan merawatnya dengan penuh cinta menjadi salah satu kebahagiaan yang tak akan terganti dan terbayarkan. Halo pemirsa, berita tadi beritanya gue banget. Pokoknya beritanya adalah para mama-mama semua di luar sana yang pastinya merasakan hal yang sama. Ya kan, kita hamil, kita mengandung buah hati itu pasti naik berat badan itu nggak tanggung-tanggung. Ada yang cuma naik sekitar berapa belas kilo, ada yang sampai puluhan seperti Talitha Latief. Memang sih saat mengandung agak ini ya, dengan perut yang membesar agak nggak terlalu kentara. Tetapi begitu sudah melahirkan, ternyata berat badan yang harus diturunkan banyak sekali. Sementara kita mesti memberikan ASI eksklusif dan seterusnya. Jadi memang paham banget perjuangannya dan mengacungi jempol bagi mereka yang mampu menurunkan berat badan namun tetap mengurus anak. Pokoknya sabar ya. Semua ada waktunya, niscaya nanti berat badannya akan kembali seperti semula. Yang pasti happy-happy terus seperti berita-berita di Insert Pagi ini yang happy-happy bersama dengan saya Nadia Mulya. Yang selanjutnya nih, selain tubuh wanita itu juga pasti ingin dibilang awet muda kan. Ya kan pujiannya? Ih kamu tuh kurus deh, kamu tuh tampil awet muda. Nah berita selanjutnya ini akan memberikan tips tentang bagaimana cara bisa tampil awet muda, baik dari rambut, kecantikan wajah dan sebagainya, dari seorang Yuni Shara. Nah dia kan udah terbukti dong ya, selalu tampil awet muda. Rahasianya seperti apa? Akan saya beberkan sesaat lagi tentunya di Insert Pagi, jangan kemana-mana.